Hai sahabat kepo, ketemu lagi dan tetap selalu ketemu. Di video kali ini, Kak Abi dan Bocil Kepo akan membahas apa ya? Tapi sebelumnya, pasang posisi cucuk yang enak, yang pewe, posisi wenak. Yuk, langsung saja capcus, wush. Di sini Kak Abi dan Bocil Kepo akan membahas asal-usul hantu. Hayu, ada yang tahu nggak? Langsung saja, yuk. Let's go, kita mulai. Nomor 1, pocong atau lontong. Hantu ini hantu yang paling terkenal di Indonesia. Wah, kayak artis ya. Banyak yang beranggapan bahwa hantu pocong merupakan hantu yang berasal dari orang yang sudah meninggal. Sehingga mereka atau pocong akan bergentayangan untuk meminta bantuan kepada orang-orang untuk mencopot tali pocongnya. Wah, menyeramkan ya. Penampakan hantu pocong berawal dari asap yang keluar dari dalam tanah. Kemudian akan berwujud seperti bantal atau guling berwarna putih. Tak lama kemudian, wujud pocong akan berubah dengan sangat sempurna, tinggi, besar, dan putih. Ciri-ciri hantu ini adalah dia kalau berjalan atau berlari selalu melompat-lompat, kayak kelinci. Pocong biasanya akan muncul di bawah pepohonan, seperti pohon bambu dan pohon pisang. Kadang mereka juga akan muncul di pinggir jalan, atau di rumah-rumah tua yang sudah tidak ada penghuninya. Tetapi pocong lebih suka untuk muncul di kuburan. Hantu ini seringkali mengeluarkan bau busuk, dan biasanya akan menghantui orang yang sedang sendirian di tengah malam. Beberapa pocong bahkan bisa meludahi manusia, sehingga konon katanya air ludah pocong bisa membutakan mata manusia. Wah, hati-hati ya. Ayo kalian, pernah ketemu dengan pocong belum? Wah, hati-hati. Hantu berikutnya adalah kuntilanak. Hantu ini juga sangat terkenal di Indonesia, sehingga banyak sekali dibuat film atau seriesnya. Wah, kuntilanak artis ya. Hayo, ada yang tahu nggak asal-usul kuntilanak? Konon katanya kuntilanak berasal dari wanita yang melahirkan tetapi kemudian meninggal, sehingga arwahnya gentayangan dan mencari-cari anaknya. Wah, kasihan ya. Ciri-ciri kuntilanak adalah seringkali jika keluar mengeluarkan bau harum melati atau bahkan bau yang sangat busuk. Ada dua kuntilanak, kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Kalau yang merah, kuntilanak yang paling berbahaya. Tapi umumnya kuntilanak itu berbaju putih yang lusuh dengan rambut panjang yang menutupi seluruh mukanya. Dia seringkali muncul di pinggir jalan, di gedung-gedung tua, dan di bawah pohon pepaya. Wah, banyak juga ya. Kuntilanak tidak berlari atau melompat. Seringkali dia hanya diam dan juga terbang. Wah, kayak Superman. Dia seringkali menghantui atau menggoda anak-anak kecil yang mengira bahwa anak itu adalah anaknya. Maka kalian yang masih anak-anak, hati-hati ya, kalau keluar malam jangan sendirian. Kalau ini namanya Sunda Bolong. Bagi kalian yang suka film horor pasti tahu hantu ini. Hantu ini juga sangat terkenal di Indonesia. Sundul bolong hampir mirip atau sama dengan kuntilanak. Bedanya di punggungnya ada lubang. Konon katanya sundul bolong merupakan seorang gadis cantik yang sedang hamil. Suatu hari dia dibunuh oleh seseorang. Kemudian mayatnya dikubur di suatu tempat. Tetapi bayinya lahir dari punggungnya.
Kemudian, kenapa sundel bolong itu punggungnya bolong? Karena bayi yang dikandungnya keluar lewat punggung, bukan lewat perut. Dan nantinya, bayi tersebut akan menjadi hantu yang bernama tuyul. Wah, kasihan ya. Sundel bolong akan menjadi arwah gentayangan. Kemudian, dia akan menggoda atau menghantui lelaki yang sengah sendirian. Karena sundel bolong itu dendam dengan laki-laki yang dulu membunuhnya. Wah, masih dendam ya. Maka kalian bagi laki-laki hati-hati jika keluar di malam hari sendirian. Bisa ditemui hantu sundel bolong ya. Wah, ada genderuwo. Hantu apa monyet atau gorila? Hantu ini bernama genderuwo, hantu laki-laki. Konon katanya genderuwo merupakan hantu dari orang yang sudah meninggal tetapi tidak dimakamkan dengan layak. Ciri khas hantu genderuwo digambarkan memiliki tubuh yang tinggi besar berwarna hitam dan bulu yang lebat. Sekilas akan mirip dengan binatang monyet atau gorila. Genderuwo seringkali memiliki mata merah menyala di malam hari. Wah, genderuwo lebih suka tinggal di bawah pohon. Tempat favoritnya adalah di pohon bambu, pohon beringin, pohon waru. Dia juga suka tinggal di dekat sungai. Hantu ini merupakan jenis hantu yang sangat nakal. Dia sering menggoda wanita. Dan konon katanya banyak wanita yang melahirkan bayi dari genderuwo. Wah, hati-hati ya. Maka kalian para wanita, jika di malam hari hati-hati. Jika ada tamu yang datang, mungkin itu genderuwo. Nah, kalau ini hantu tuyul. Hantu anak kecil. Wah, anak kecil paus kayak aku. Ada banyak sekali asal-usul hantu tuyul. Yang pertama adalah konon katanya tuyul merupakan anak dari sundel bolong. Ada juga yang mengatakan tuyul adalah merupakan anak yang sudah meninggal tetapi dibangkitkan dengan ilmu hitam. Bahkan ada yang berkata bahwa tuyul adalah bayi anak-anak yang dibuang begitu saja alias aborsi. Wah, banyak ya versinya. Tuyul adalah hantu anak kecil yang suka bermain-main. Oh iya, tuyul hobinya suka mencuri sehingga akan dimanfaatkan oleh orang atau majikannya untuk mengambil uang dimanapun mereka menyembunyikannya. Maka jika kalian punya uang, hati-hati ya, mungkin akan diambil tuyul. Karena dia masih anak kecil, tuyul akan suka bermain. Biasanya tuyul akan bermain dengan bola. Atau saat dia melihat seekor kepiting, maka dia akan lupa tugasnya. Lebih baik bermain dengan kepiting daripada mengambil uang. Biasanya orang yang menangkap tuyul akan dimasukkan ke dalam botol. Maka jika di daerah kalian banyak kehilangan uang, siapa tahu diambil tuyul. Nah sahabat kepo, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Ingat-ingat, jangan percaya ya. Percaya hanya pada Yang Maha Kuasa. Dadah, bye-bye.